بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيدان penonton المسلمين والمسلمات tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut as-siyamu junnah, ataupun yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini, puasa itu adalah perisai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita ialah puasa itu akan menjadi benteng kepada kita, benteng kepada diri kita, benteng kepada keluarga kita, benteng kepada masyarakat dan benteng kepada negara kita. Dan Nabi SAW menyebut as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa itu adalah perisai? Jadi yang dimaksudkan puasa itu sebagai perisai, yang pertama sekali yang disebut oleh para ulama, iaitulah ia menjadi perisai kepada diri kita sendiri daripada gejolak hawa nafsu ataupun runtunan syahwat yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan, iaitulah kejahatan zina. Dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang lain. Nabi kata, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawaj, fa innahu aghazzu lil basar wal husanu lil farj, wa man lam yastati' fa'alayhi bisawm fa innahu wija'un, aw kama qala. Kata Nabi SAW kepada anak muda, kata Nabi, wahai anak muda, barang siapa daripada kalangan kamu yang dapat berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin kerana itu dapat menundukkan masta dan menghalang dia ataupun memelihara farasnya. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan ibadah perkahwinan tersebut, فَإِنَّ فَعَلَيْهِ بِسَوْ, maka hendaklah dia berpuasa, فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ, kerana itulah akan menjadi perisai baginya. Jadi puasa yang tujuan Allah SWT wajibkan kepada kita untuk menjadi perisai daripada gejolak nafsu syahwat kita daripada melakukan perbuatan zina. Ini antara kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut puasa itu menjadi perisai kepada kita. Yang kedua, puasa itu menjadi perisai daripada melakukan tingkah laku yang keji dan bersikap dungu dan jahil. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut zakana yaumi saumi ahadukum wala yarfas wala yasqab wala yarfas wa in sabahu ahadun falyaqatahu falyaqul inni imrun shaim. Iaitu Nabi menyebut apabila salah seorang daripada kamu itu berpuasa, hendaklah dia apa nama menahan lidah dia daripada dia mengucapkan perkataan keji, perkataan kotor, perkataan yang boleh menimbulkan perbalahan dan pergaduhan. Kalaupun ada orang yang mengeji dia atau cuba untuk membunuhnya, falyaqul inni imrun shaim, katakanlah aku ini orang yang berpuasa. Jadi puasa yang kedua ialah maksudnya perisai daripada melakukan tindakan keji, perbuatan keji, tingkah laku keji dan bersikap dungu. Yang ketiga, puasa menjadi perisai kepada kita daripada melakukan maksiat dan perkara yang haram. Jadi dengan kita berpuasa, kita akan memastikan diri kita tidak melakukan perkataan perbuatan maksiat tadi. Kerana dengan puasa itu akan meruntun nafsu syahwat kita. Kerana syahwat itu ataupun maksiat itu lahir dari runtunan hawa nafsu, maka dengan berpuasa itu ia menghalang kita daripada menggerakkan nafsu untuk akan melakukan perkara maksiat dan perkara haram. Dan ini juga dari tujuan Allah SWT mewajibkan kita puasa kerana kita dilatih untuk apa? Untuk meninggalkan atau menghentikan perkara yang harus pun terpaksa dihentikan, apatah lagi perkara yang haram, perkara maksiat hendaklah kita hentikan. Sedangkan puasa itu kita lihat Allah mewajibkan kita berhenti dalam tempoh tertentu meninggalkan perkara yang kita harus, iaitu makan dan minum. Maka kalau kita berjaya meninggalkan perkara itu, apatah lagi dengan puasa ia menjadi perisai untuk kita meninggalkan perkara maksiat dan perkara yang haram. Yang keempat, yang disebut perisai ini adalah perisai daripada perkara yang merendahkan darjat kita di dunia dan mendapat kehinaan di akhirat. Dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW, puasa itu menjadi perisai dan dia menjadi pendinding daripada api neraka. Sebab itulah Ibn Izz Abis Salam dalam kitabnya Maqasidus Siyam atau Maqasidus Saum menyebut puasa itu dengan sebab puasa la'allakum tattaqun, bertakwa itu, takwa itu menjadi pendinding kepada kamu daripada dimasukkan dari dalam api neraka. Dan yang seterusnya ialah yang disebut yang sebagai perisai juga ialah perisai juga menjadi perisai daripada kita daripada dimasukkan ke dalam api neraka kerana tidak ada balasan yang besar bagi orang yang berpuasa melainkan
dia dapat dimasukkan ke dalam syurga melalui pintu-pintu Ar-Rayyan. Sebab itulah orang yang berpuasa nanti di akhirat kelak nanti, di antara disebut dalam hadis Nabi, dia akan bergembira. Salah satu dia bergembira ialah iza fariha iza laqiya rabbah. Dia bergembira apabila dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi antara hikmah kita puasa ni, menjadi antara hikmah dia ialah kita bergembira, bergembira kerana kita nak bertemu dengan Allah Taala, bertemu dengan Allah kerana kita telah melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, kita menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah Taala, dan kegembiraan itu menjadi perisai kepada kita daripada kita disentuh atau disambar oleh api neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, marilah kita gandakan amalan kita dalam bulan Ramadan ini, kita tingkatkan amalan puasa kita ini. Mudah-mudahan puasa ini kita harapkan ia menjadi junnah, iaitu perisai kepada kita, perisai daripada kita melakukan perkara maksiat, perkara dosa, perkara mungkar, perkara yang keji, perkara yang tak elok, dan akhir sekali perisai ini juga akan menghalang kita daripada kita dimasukkan ke dalam api neraka. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.